warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pidi Perjuangan Kota Medan untuk melakukan bantuan sosial ke warga masyarakat di Kota Medan. Di sebelahnya beliau juga sebagai ketua panitia Imlek. Ini kita perkenalkan wakil ketua DPD dan juga dari DPD, kemudian panitia, ketua panitia Imlek. Hari ini apa yang akan kita sampaikan nanti akan secara lengkap hadir juga bersama Mendak dan seluruh kader-kader yang hadir pada kesempatan dan bakti sosial dalam rapat. Perlu kami merasa sangat terbebani. Oleh karena itu, khususnya peruntukan para pedagang-pedagang kecil. Tentu kami akan dukung pedagang-pedagang kecil. Nah, bagus. Jadi kepada rekan-rekan pers juga kami sampaikan 22 bertempat di maupun meroketnya harga minyak makan pada saat sekarang ini. Jadi itu yang disinyali saat ini adalah ada penimbunan yang dilakukan oleh umum dan itu. Di eksekutif dan legislatif itu DPRD dan pemerintah kecil. Di tingkat provinsi kami sudah menginstruksikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara supaya menyampaikan ini kepada pemerintah provinsi untuk mencari solusi atau mencari bagaimana untuk mengurangi beban daripada masyarakat karena kelangkaan dan harga minyak tanah. Datanya diberikan ke DPD baru tadi kasih bang kasihlah si Rini tolong Rini koordinasikan ini ya kami Nah, sebenarnya kami dari Partai PD Perjuangan DPD PD Perjuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada para pedagang-pedagang kecil untuk memberikan bantuan minyak goreng 2 kilo per pedagang kecil. Ini adalah semangat gotong royong kami dari kader-kader partai untuk memberikan suatu keringanan di tengah-tengah kelangkaan minyak goreng dan harga yang masih tinggi. Inilah bentuk kepedulian kami dengan kemampuan yang kami miliki. Ini juga salah satu aksi daripada kami untuk memberikan motivasi dan sekaligus mengingatkan pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menangani kelangkaan minyak ini dengan harga yang tinggi. Jadi kami dari Partai PD Perjuangan selalu solid bergerak untuk masyarakat-masyarakat terutama para pelaku-pelaku ekonomi kecil. Nah, ini bentuk semangat dan bentuk
keberpihakan kami kepada pelaku-pelaku ekonomi sebagaimana daripada gerak partai kami membantu wong cilik. Kira-kira begitu. Apakah kebijakan ini hanya berlaku di Sumatera Utara atau di seluruh Indonesia? Nah, ini tergantung daripada DPD-DPD di seluruh Indonesia, bisa juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Tapi kami, khususnya DPD-PD Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, melihat keadaan yang selama ini, dan kami memperhatikan keadaan di masyarakat, kelangkaan minyak goreng ini, tentu kami sebagai kader partai, dan juga di pilar eksekutif dan legislatif, akan kita konsolidasikan kekuatan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ini. Kira-kira begitu. Jadi ini masih, saya nggak tahu DPD yang lain atau di provinsi lain apakah melaksanakan hal yang serupa. Karena ini kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun partai dan juga dalam rangka memperingati hari raya Imlek. Nah, kira-kira begitu. Jumlahnya untuk minyak goreng 10.000 kilogram atau 10 ton. Dan untuk gula juga kami sandingkan dengan minyak makan ini 10 ton juga. Rata-rata per PAC kami kurang lebih 300 sampai 400 pedagang kecil dan masyarakat. Ini diberikan secara gratis? Secara gratis, tidak akan kita jual dalam bentuk harga yang lebih murah, tidak. Tapi kita berikan secara gratis. Dan barangnya semua sudah terkumpul di DPD. Dan dari sini nanti akan bergerak ke setiap PAC atau setiap kecamatan. Untuk besok mulai jam 2 sudah didistribusikan melalui mekanisme pakai kupon. Ya, pakai kupon. Jadi nanti yang bawa kupon itu, jadi kader-kader partai kita sudah menjelajah ke seluruh pelosok-pelosok di setiap kecamatan, ada 21 kecamatan, untuk mendata pedagang-pedagang kecil tadi. Dan mereka dikasih kupon, nanti mereka akan datang untuk mengambil minyak goreng ini ke kantor PAC-nya masing-masing. Kira-kira begitu. Mana anggota kakak? Dipanggil Neken.